Salam sejahtera pemirsa Kairos, berjumpa kembali dalam reportase Kairos berisi liputan berita seputar pelayanan di Gereja HKBP. Bersama Frankie Napitupulu, inilah berita selengkapnya. Praises HKBP Distrik 8 DKI Jakarta memberangkatkan dan melantik pendeta resort di HKBP Resort Pulau Jahe, Jalan KRT Rajiman. Praises HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik memberangkatkan Pendeta Henry Jufri Manalu serta melantik Pendeta Timbul Golkaria Nainggolan menjadi pendeta resort di HKBP Resort Pulau Jahe, Jalan KRT Rajiman, Jakarta Timur. Acara pelantikan berlangsung pada kebaktian Minggu Info Kafid 21 Februari 2021 bertempat di Gedung Gereja HKBP Dame Resort Pulau Jahe, Jalan KRT Rajiman, Jakarta Timur, masuk pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat, ibadah dan pelantikan pendeta resort dihadiri jemaat dan perhalado dengan jumlah terbatas. Praises HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik memberangkatkan Pendeta Henry Jufri Manalu, pendeta resort yang lama, menuju pelayanan yang baru sebagai pendeta resort di HKBP Resort Pulau Mas dan telah dilantik pada 7 Februari yang lalu. Pada kesempatan yang sama, Praises Bernard Manik secara resmi melantik Pendeta Timbul Golkaria Nainggolan menjadi pendeta resort di HKBP Resort Pulau Jahe setelah sebelumnya melayani sebagai pendeta resort di HKBP Resort Medan Sunggal. Distrik 8 DKI Jakarta. Mari kita keluarnya di mata ama, doot keluarnya anaknya Tuhan Yesus Kristus, doot keluarnya tot di perbadinya. Kupabor hak maha mengumpat kita dan keju terima dalu sarjana teologi, sian HKBP Pulau Jahe Jalan KRT Rajiman, Gabi Pagidan HKBP Resort Pulau Mas di Kriwari DKI Jakarta. Saya di pasu-pasu Tuhan tamah kapak kebosimu dan nasilam di Kriom. Jadi diperkukui ikut di batau maka mendingan nampak kebosimu dan nekpau. Amin. Mengikut Tuhan aturan peraturan HKBP. Wai manukun ma'au di hamu, inanami Pagidan Timur Golkaria Nenggolan Magister Teologi. Naulunuh hau mojak konon, Gabi Pandita Resort di HKBP Resort Pulau Jahe, Kairi Kiraziman, Ulau Mangulahan Ulau Son Laun Pinegi Muna Nakin. Marahiti hiti kuwa nili mata ama, anak na Tuhan Yesus Kristus, dohotot di perwadiyah. Ujah pun maha mugai pagi teresor di hakayu teresor Pulau Jahe KRT Rajiman. Saya dilongani jara diperbukui Tuhan di kata maha mu mengulahun saduhut pulau ni masa bersangat kuar nama riti di toko besemuna di Huriau. Amin. Acara pelantikan pendeta HKBP Resort Pulau Jahe, Jakarta Timur dilaksanakan dalam ibadah minggu berbahasa Batak, dilayani liturgis Pendeta Badia Hutagalung, pendeta fungsional di kantor distrik, warta jemaat Sintua Haji Manurung, pembaca SK pemberangkatan dan pelantikan Sintua Res Sinurat, anggota MPSD, serta dilayani perhalado lainnya. Praises HKBP Distrik DKI Jakarta Pendeta Bernard Manik dalam khotbahnya menekankan makna topik minggu janji dan kuasa Allah berdasarkan kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 hingga 17. Sedarion tapi hidup pada di mata pada.
Ibadah Minggu dan pelantikan pendeta resort di HKBP Resort Pulau Jahe berlangsung dengan aman dan tertib. Acara juga diisi dengan penyampaian kata-kata sambutan dari pendeta yang diberangkatkan, pendeta yang dilantik, perwakilan jemaat, serta bimbingan dan pengarahan dari Prices. Tentu kita juga punya harapan tersendiri untuk bidang ini. Semanima kerja kerasnya. Sehari sebelumnya, Sabtu 20 Februari 2021, pukul 16 waktu Indonesia Barat, telah diadakan acara serah terima jabatan pelayanan pendeta resort di HKBP Resort Pulau Jahe dari pendeta resort yang lama, Pendeta Henry Jufri Manalu, kepada pendeta resort yang baru, Pendeta Timbul Golkaria Nainggolan. Acara serah terima jabatan pendeta resort di HKBP Resort Pulau Jahe dipimpin oleh Prices HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik. Serah terima jabatan pendeta resort dihadiri oleh perwakilan Perhalado, disaksikan oleh anggota Majelis Pekerja Sinode Distrik atau MPSD HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Pelaksanaan serah terima jabatan pelayanan pendeta resort diadakan setelah pembacaan laporan hasil verifikasi administrasi dan keuangan oleh Bendahara Distrik dan anggota Majelis Pekerja Sinode Distrik MPSD HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Makasih ya, Mam. Sah. Demikian reportase Kairos edisi hari ini. Kami mengundang gereja-gereja HKBP dimanapun berada untuk mengirimkan liputan kegiatan pelayanan melalui alamat email kami untuk kemudian ditayangkan di media ini. Jangan lupa untuk tetap disiplin dalam menjaga diri selama pandemi COVID-19. Selalu pakai masker, rajin mencuci tangan, memakai sabun, menjaga jarak dengan orang lain, dari kerumunan, dan tetap jaga kondisi kebugaran dan kesehatan. Sampai jumpa, salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati.